Pertanyaan selanjutnya dari Prita. Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Bagaimana bila seorang mu'alaf bacaan sholatnya belum benar? Apakah mendapatkan pahala? Ya, jadi kalau seseorang mu'alaf baru masuk Islam, dia jadi makmum dah. Enggak baca Fatihah enggak ada masalah. Dapat pahala, imamnya udah membacakan semuanya. Jadi tidak membaca Fatihah, pokoknya ikut gerakan imam, selesai udah dia. Sambil dia memulai untuk menghafal Al-Fatihah dulu lah yang penting. Enggak hafal-hafal masih enggak bisa, ya jadi makmum lah terus. Yang begini itu paling paling aman jadi makmum. Ya, itu. Jadi pahalanya tetap dapat insyaallah. Seperti yang Allah berikan kepada imamnya, dia dapat sudah itu. Yang penting dia jadi makmum. Ustaz setahun dia gak hafal-hafal Al-Fatihah, ya gak apa-apa udah. Gak bisa dipaksa. Asal dia jadi makmum aja, jangan rubah jadi imam. Yang mau jadi makmum sama dia siapa udah. Ya, walaupun seumur hidupnya jadi makmum terus gak ada masalah. Tapi ya itulah harus dia belajar. Seperti ungkapan, ilmu walaupun dikit itu lebih bagus daripada jahal murakab. Ya, bergerak tertateh-tateh jauh lebih bagus daripada berhenti stuck gak bergerak sama sekali. Secercah cahaya jauh lebih bagus daripada gelap gak ada cahaya sama sekali. Basisun minan nur, nur khairun min dhulmatin halika. Wa khutuwatun muta'athirah khairun min waqfatin sabita. Wa ilmun qalil khairun min jahlin murakab.